Oke, tengok yang paling besar sini. Okay, ini kena tutup. Kalau tak tutup, dia terbang. Nanti klorin yang kita guna untuk ikan, sudah tutup. Okey, saya nak tunjukkan air compressor. Air compressor yang saya guna jenis Helia. Helia Aqua 308, boleh tengok. Ini memang tahan lasak. Boleh kena air hujan, kena panas, 6 line. 3 untuk tangki ni. 3 untuk tangki ni dan juga 3 lagi untuk tangki ni. Lapis yang saya guna style macam ni. Air sedut masuk dalam ni, kemudian tapis ke bawah. Okey, sebab apa guna cara ni? Lebih mudah cuci. Ini kita guna tong sabun. Tong sabun kita tebukkan dia bawah, lepas tu letak filter. Masukkan letak sini. Filter yang kita guna, filter jenis ni, kita akan potong. Potong, masukkan dalam ni. Masukkan dalam ni. Dia boleh guna tahan lama ni. Kita boleh cuci-cuci dia. Lepas dia kotor cuci, boleh guna banyak kali. Kita guna jenis ni. Kat sini ini dah cuci. Okey, letakkan semula. Okey, ini juga. Masuk dalam.